Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng Bobotoh Kepo di sini, dan hari ini kita bakalan ngangkat tema tentang Matsunaga yang diam-diam ternyata sering memainkan Michael Essien saat dia bermain PlayStation. Penasaran dengan beritanya? Mari kita bahas bareng-bareng. Sohei Matsunaga akhirnya membuka rahasia tentang kekagumannya terhadap Michael Essien. Gelandang Persib Bandung ini sudah sejak lama mengidolakan rekan satu timnya tersebut. Bahkan pemain asal Jepang ini mengatakan bahwa dirinya kerap menjadikan Essien andalan saat bermain video games. Kini bermain bersama sang idola diakui Matsunaga membuat impiannya seakan menjadi kenyataan. Michael Essien adalah salah satu idola saya. Saya tahu dia mulai dari remaja. Kalau main PlayStation, saya suka pasang Essien pada tim yang saya mainkan. Saya respect sama dia, kata Sohei seperti dikutip dari laman resmi Persib Bandung. Tayal Matsunaga langsung meminta foto bersama sang idolanya tersebut. Matsunaga pun tak segan memamerkan foto bersama Essien di akun Instagram pribadinya. Meski demikian, Matsunaga mengatakan bahwa dirinya tak terlalu kaget bermain dengan pemain berlevel dunia. Pasalnya pemain yang sempat membela Persib Balikpapan ini pernah bermain bersama Manuel Neuer dan Ivan Rakitic saat masih bergabung di Schalke 04. Iya, Rakitic, Rafinha hingga Manuel Neuer dulu di Schalke 04. Jadi saya tidak begitu kaget bisa bareng bermain bersama pemain dunia sekelas Michael Essien dan Carlton Cole. Saya juga mengidolakan pemain seperti Ronaldinho dan Robinho. Hanya saja Essien yang saya idolakan sekarang ini bisa satu tim dengan saya. Jadi senang, kata Matsunaga. Keduanya sudah mulai terlihat membangun chemistry saat diturunkan bersama dalam sebuah laga. Salah satunya adalah ketika Persib sukses melibas Persika Karawang dalam laga uji coba. Nah, itu dia Bobotoh, berita tentang Matsunaga yang ternyata diam-diam sering memainkan Michael Essien saat bermain PlayStation. Dan buat Bobotoh semuanya juga bisa isi kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan notifikasi berita-berita terkini tentang Persib Bandung. Dan saya Bobotoh Kepo harus undur pamit dari hadapan kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo Persib Bandung, Persib juara. Sepau Bandung.